Dorsal udah biru, rimnya orange ya. Oh, rims orange, dorsal biru. Nah, oh, black dot aman. Apa sih namanya yang putih itu, Lucky Stick ya. Tapi ini sebenarnya warnanya pink. Jadi mereka ini sudah adaptasi, sudah bagus banget. Gila yang jantan nih dah. Nah, oke guys, welcome back to my channel. Channel kita, channel kita semua. Nah, guys, di sini kita bakalan update. Ini salah satu mungkin jualan yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa pair. Jadi kita ada punya 4 pair ikan dan mungkin ya saya sih berpikirnya nggak mungkin semuanya itu bakalan sold out ya. Tapi kalau ada yang minat, tetap kita bakalan jual. Nah, kita mungkin bakalan mulai dari Stewarty dulu ya guys ya, sebelum kita ke yang lain. Nah, oke guys, ini yang pertama. Di sini ada Stewarty. Ini masih agak takut-takutan karena baru kemarin sampai kan. Nah, ini jantan betina sudah pair. Cuman nggak tahu saya ini udah gendong telur apa belum yang ini ya. Nah, untuk jantannya ini bagus guys. Tuh, dotnya. Ini BTW ini adalah Stewarty Carbialong. Untuk yang jantannya bagus banget. Nah, itu dia. Dotnya tebel banget. Untuk yang betina juga ya is okay lah, biasa ya. Betina menurut saya biasa aja. Tapi buat teman-teman, buat yang mau nerusin, ini buat yang mau nerusin, kalau ada yang mau, ini size-nya sudah 25 up, hampir 30-an cm. Itu kalau ada yang minat bisa langsung DM ke saya. Ini yang pertama. Sebentar ya, ini yang pertama. Ini tank yang pertama, ini saya deketin coba ya biar kelihatan kualitasnya. Nah, ini yang jantan. Wih, bagus banget guys. Dotnya full, tebel. Adaptasi sama manusia sudah aman banget sebenarnya. Cuman ini emang ini karena baru masuk ya. Terus itu juga baru kemarin masuk, jadi masih adaptasi. Tapi berenang sudah aman, makan sudah aman. Nah, untuk pair yang pertama ini kita jual di harga berapa ya? Mungkin sekitar 850 atau 900 ribu guys. Itu kita jual di harga segitu. Bisa kirim-kirim. Jadi kalau ada yang mau ternak atau breeding, ini sudah fix jantan betina dan sudah fix pair. Jadi kemungkinan berantem sudah nggak ada. Nah, ini jadi kalian perhatiin dulu untuk ikan yang pertama kualitasnya. Black dot, oh aman. Rim aman. Yang betina, emang kalau yang betina emang dominan seperti ini ya guys ya. Dotnya jadi tipis banget. Terus juga rimnya juga tipis. Nah, ini guys. Ini ikan yang pertama, size-nya kurang lebih hampir 30, hampir 30 ya. Atau 30 mungkin saya juga masih ragu sih, soalnya yang jantan ini gede banget. Nah ini ikannya. Ikannya udah gak takut-takutan kok guys ini. Cuman saya kemarin niatnya emang saya breeding sendiri beberapa. Kalau sekarang ini kebanyakan guys, kebanyakan banget. Bahkan saya punya 4, itu pusing banget. Kayaknya gak bisa saya nanganin semuanya kan. Nah ini, wah cakep guys. Nah ini dia. Nah, ikannya mendekat. Nah ini. Jadi mereka ini sudah adaptasi, sudah bagus banget. Gila yang jantan nih dah. Oke, ini ikan yang pertama buat teman-teman, kalau ada yang minat screenshot tank pertama, harga 850-900, oke lah, boleh lah, gaskan. Nah, setelah itu yang kedua yang di bawah, nah ini juga mantep jiwa guys, dotnya. Yang betina biasa ya, jadi memang kalau yang saya perhatiin memang ya, untuk betina itu memang kayaknya kualitas memang hampir sama ya, hampir beberapa ikan itu ketika gendernya atau dia itu betina bukan jantan itu biasanya emang kalah guys. Jadi emang lebih bagus yang jantan rata-rata ya, dari segi body itu pasti bagus yang jantan, terus dari warna dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang jantannya oke banget. Sebentar, nah ini dia. Itu dia dotnya guys, banyak banget. Cuman ini lebih kecil dari yang di atas. Ini pair juga. Gak tahu saya yang gendong telur ini yang mana, karena salah satu di antara ikan-ikan ini tuh katanya ada yang gendong telur kemarin guys. Cuman saya nggak tahu juga. Nah, ini jantan betina, ini lebih kecil. Untuk ini size-nya kurang lebih itu 27-an, 27, 28 lah, hampir 30 juga sama. Tapi kelihatannya lebih besar yang di atas, guys. Nah, ini. Nah, ini buat teman-teman kalau ada yang minat, ini harganya 750 ya sampai 800 lah. Masalah ongkir gampang, nanti bisa kita negoin.
sama untuk pengiriman bisa seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang di luar Indonesia, maksudnya yang ada di luar pulau bisa gaskan. Oh, ini dotnya mantep guys, aman nih. Oh, buat yang ada yang minat, ini tank kedua harganya 750. Kalau ini kan tadi berapa, 800 ya, 800, ini 700 lah, 700 lah, oke lah. Nah, setelah itu untuk Black Galaxy, nah ini guys, karena saya nggak punya tank lagi ya, karena dia perlu tank yang sangat besar. Ini Black Galaxy udah masuk, bentar saya getok dulu. Wah, ini masih rekondisi ya guys ya, hitungannya ini. Untuk yang Black Galaxy ini juga dijual, ini harganya murah lah guys, karena satu biji mungkin setengah dari harga yang tadi ya. Ini dia, makan udah lancar, tapi nggak tahu ini kenapa nggak ngadep ke sini dah, masih mager banget guys. Nih kita jual setengah dari harga yang tadi ya, 450, oke lah, karena ini Black Galaxy guys, dan ini fix jantan. Jadi kalau kalian mau breeding, ini oke banget untuk jantannya. Setelah itu untuk stewardy yang di atas ini masih belum ada yang gini, kemarin belum ada yang nanyain. Ini kita panggil dulu ke sini. Flaring kaca, nah flaring kaca guys. Oh, dorsal udah biru, rimnya orange ya. Oh, rims orange, dorsal biru. Nah, oh, black dot aman. Ekornya tapi agak-agak robek guys, karena tadi habis diobok-obok, terus dia sempat kabur-kaburan, stres, akhirnya ekornya robek, tapi aman banget, sembuhnya gampang kok. Nah ini, terus kita ada babian limbata, ini baru kita pindah tapi masih stres-stres. Ini babian limbata 2-3 cm. Ini kalau per 5 ekor berapa ya, per 5 ekor ya? Wah, nggak tahu sih ini. 5 ekor berapa jadi ya? 5 ekor 25.000 kalau enggak salah. Terus ini kita juga ada babian babian gini guys, babian limbata. Ini juga ada di Shopee. Ini tapi sisa beberapa ekor, karena yang bagus-bagus yang masih enggak grepes, karena sisanya ada yang grepes karena bekas berantem. Nah, itu ada di Shopee, kalian tinggal check out aja, nanti kita kirim by Shopee dan pasti kita sortirin yang aman dan yang enggak ada cacat. Nah, jadi ada yang kayak grepes habis berantem-berantem itu enggak mungkin kita kirim ya guys ya. Nah, setelah itu kita bakalan ke di belakang sebentar. Ini kita hidupin dulu lampunya sebentar. Nah, oke guys. Ini dia. Nah, ini cakep nih guys sebenarnya guys. Sebentar ya. Ini gimana cara ngidupin lampunya? Ini harusnya gendong telur nih ya guys ya. Saya nggak tahu tapi harusnya dia ini gendong telur. Nah, ini dia. Ini kalau nggak salah yang red spot guys. Jadi red spot sebentar saya hidupin lampunya di mana ya? Oh, ini guys. Sebentar ya. Saya hidupin lampu. Nah, oke guys, jadi ini Asiatica Red Spot. Jadi kalau teman-teman mungkin sering beli itu kan red strip, tapi ini red spot guys. Jadi spotnya itu warnanya merah pink. Tapi ini gendong telur kayak ini deh. Mungkin yang ini nggak dijual kayak yang ini dulu guys. Nah itu guys, jadi mohon maaf ya. Ini saya deketin coba. Jadi spotnya itu warnanya pink guys. Wah, tapi butek banget ini guys. Ini aduh, saya makanya bingung banget guys. Kebanyakan kemarin masa langsung datang itu 4 nih dia. Kan mendekat lagi dari jauh. Makanya saya pusing kalau saya harus ngurusin ikan sebanyak ini. Gak bisa saya guys, pair-pairan sebanyak ini. Ini di bawah sini juga ada, bentar. Ini saya minggirin dulu. Nah, oke guys. Nah, oke guys, ini dia. Di bawah ini adalah Asiatica yang mutasi ya guys ya, mutasi, jadi hampir kayak kaliko. Sebentar saya pegang dulu. Nah ini dia guys, jadi dia ini mutasi. Oh, mutasi, jadi kayak kaliko guys. Nah, warnanya putih, hampir mirip kayak apa sih namanya yang putih itu, leukistik ya, tapi ini sebenarnya warnanya pink. Cuman di sini saya nggak kasih lampu, saya taruh di styrofoam. Nah, ini dia guys. Ini pair juga. Saya nggak tahu loh yang gendong telur ini yang mana gitu. Apa ini ya induannya, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini guys.
Ikannya jinak kalau yang ini jinak banget nih. Nah ini, jadi dia itu kayak cenderung ngeping gitu. Dan ini juga dijual. Cuman saya nggak tahu sih yang ini ya berapa ini ya. Ini belum masuk tank nih guys. Jadi kualitasnya belum terlalu kelihatan. Kalau yang ini kan udah masuk tank. Tapi waduh butek banget cok. Ini red spot nih guys aslinya. Serius ini red spot, ini mahal sih harusnya ini. Tapi saya nggak tahu juga ya. Ini sementara tak biarin dulu di sini. Tapi untuk yang tadi di depan steward itu kan udah kelihatan jelas. Terus sama beberapa ikan yang lain tuh udah kelihatan jelas. Itu kalau ada yang minat, kalian udah langsung tinggal DM aja. Harganya kurang lebih kayak tadi. Nanti kita deal-dealan wis gampang lah. Oke. Buat teman-teman kalau ada yang minat gaskan. Kalau gitu see you di next video. Bye bye guys.